Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jadi alhamdulillah pada hari ini saya dalam perjalanan dari Makkah menuju ke utara Arab Saudi. Dan alhamdulillah sekarang dalam perjalanan menuju ke Khaibar. Okay, pernah dengar tak Khaibar ni? Khaibar adalah sebuah kota besar yang dikelilingi oleh tembok berbenteng dan taman-taman, dan jaraknya ke Madinah di antara lebih kurang 60 ataupun 80 batu ya di sebelah utara. Okay, kenapa kami pergi ke Khaibar ni? Ada kisahnya ya. InsyaAllah saya akan cuba ceritakan dalam video ini berkaitan dengan Khaibar ini. Jadi pengkisahan ini saya merujuk kepada buku ya, kitab Al-Rahiq Al-Makhtum Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dan diterjemahkan oleh Ustaz Darus Sanawi Ali. Sebenarnya kisah je agak panjang ya, tapi saya cuba ringkaskanlah saja di sini insya-Allah. Ini kalau tengok di sini kita sebenarnya dah masuk ya ke kawasan Khaibar. Ibnu Ishaq mengisahkan ya, katanya sekembalinya dari Al-Hudaybiyah, Rasulullah tinggal di Madinah. Kemudian baginda tinggal di sana pada sebahagian dari bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan di akhir bulan Muharram, baginda keluar ke Khaibar. Ahli tafsir mengatakan bahawa Khaibar itu adalah janji yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Fath ayat 20. Wa'adakumullahu maghanim katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Maksudnya Allah menjanjikan kamu rampasan-rampasan yang banyak kamu mengambilnya, namun Allah menyegerakan bagi kamu yang ini, iaitu perjanjian Al-Hudaybiyah, manakala rampasan-rampasan yang banyak ialah Khaibar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar ke Khaibar, baginda iklankan bahawa yang akan turut serta hanyalah orang yang ingin berjihad sahaja. Oleh itu yang turut serta hanyalah mereka yang berbai'ah ar-ridwan. Bilangan mereka seramai 1400 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Sibak bin Arfaqah al-Ghifari sebagai amir Madinah, tetapi kata Ibnu Ishaq, Namilah bin Abdullah al-Laythi
Namun pendapat yang pertama lebih sahih pada pandangan golongan pengkaji. Di masa itu, Abu Hurairah pun sampai ke Madinah dan mengiklankan keislamannya. Di sana, beliau sempat dengan Sibak bin Al-Fatah, iaitu Amir Al-Madinah, di dalam solat subuhnya. Setelah selesai sembahyang, terus beliau menemui Sibak, maka beliau pun diberi bekalan. Terus beliau ke Khaybar menemui Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa peristiwa di pertengahan jalan ke Khaybar. Pertama, hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa yang berkata, kami telah keluar bersama Nabi SAW ke Khaybar. Kami berjalan di malam hari sehingga berkata salah seorang dari peserta yang ramai itu kepada Amir, hai Amir, pendengarkan kami sebahagian dari madahmu itu. Amir adalah seorang penyair. Beliau pun turun mendendangkan madahnya pada sekalian peserta. Tanpa kau Allah, kami ketiadaan hidayah. Tanpamu Tuhan, tiada kami bersolat bersedekah. Pohon kemaafan pengubanan diserah. Selama masih kami bertakwa, tetapkan langkah bila musuh bersua. Cucuri kami ketenanganmu ilahi. Bila kami diherdik, tiada apa menggeruni. Di suara laungan, salurlah bantuanmu ilahi. Tanya Rasulullah SAW, siapa yang menindangkan madah itu? Jawab yang hadir, beliau adalah Amir bin Al-Aqwa. Jawab Rasulullah, Allah mencucur rahmat ke atasnya. Sampuk salah seorang, wajib ke atasnya syurga, wahai Nabi Allah. Kalau tidak, mana mungkin masih beliau boleh berhibur. Para sahabat sudah mengetahui tidak pernah Rasulullah memohon rahmat dan beristighfar untuk seseorang kecuali digunakan syahadah, yakni mati syahid. Amir telah syahid di medan Khaybar. Jadi sahabat-sahabat, inilah antara kota Khaybar, ya, sebahagian daripada kota Khaybar yang sempat kami lewati pada hari ini. Kedua, di pertengahan jalan, sahabat-sahabat bersua dengan sebuah lembah, lalu mereka semua mengangkat suara bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kata Rasulullah, rendahkanlah suaramu itu. Yang kamu memohon itu bukannya pekak atau tiada bersama. Yang kamu pohon darinya itu maha mendengar lagi maha dekat. Ketiga, semasa di As-Sahba, kawasan berhampiran dengan Khaybar, baginda pun bersolat asar. Kemudian Rasulullah meminta makanan. Apa yang diberikan kepada baginda hanyalah tepung, maka Rasulullah suruh masakkan. Setelah itu Rasulullah pun makan dan sekalian yang hadir pun turut makan bersama. Sesudah itu Rasulullah pun bangun untuk solat maghrib. Baginda masih dalam wuduk, lantas untuk itu baginda berkumur sahaja. Kaum muslimin yang lain pun mencontohi amalan Rasulullah dengan memadai berkumur sahaja. Seterusnya Rasulullah solat dengan tidak memperbaharui wuduk. Lepas tu baginda pun menunaikan solat isyak pula. Kaum muslimin tidur di malam akhir sebelum bermulanya peperangan di pagi harinya berhampiran dengan kota Khaybar tanpa disedari oleh kaum Yahudi. Kebiasaannya Rasulullah apabila hendak memerangi sesuatu kaum sedang suasana masih malam, maka baginda tidak akan menghampiri tempat itu sehinggalah di waktu subuh hari. Apabila masuk sahaja waktu subuh, terus Rasulullah bersolat subuh di samar-samar pagi dan seluruh tentera pun siap memacu tunggangan masing-masing. Penduduk Khaybar keluar di pagi hari itu untuk ke tempat kerja masing-masing membawa peralatan mereka tanpa menyedari kehadiran tentera Islam. Sebaik sahaja mereka sampai ke tempat kerja, tiba-tiba mereka melihat tentera Islam. Terus mereka memekik, Muhammad, demi Allah, Muhammad dengan tenteranya. Terus mereka lari ke dalam kota, maka laung Rasulullah, Allahu Akbar, musnah Khaybar, Allahu Akbar, musnah Khaybar. Sesungguhnya apabila kami turun ke halaman sesuatu kaum, maka naaslah pagi hari kaum yang diperingatkan itu. Difahamkan bahawa peperangan Khaybar ini berlaku selama beberapa hari. Tentera Islam menghadapi tentangan yang hebat. Namun di akhirnya kaum Yahudi sudah berputus asa untuk melawan. Kesudahannya mereka lari dari kubu itu menyusup ke kubu As-Sa'ab. Dengan itu tentera Islam pun melanggar masuk dan menawannya. Jadi ini antara tinggalan kubu Yahudi, ya. Kalau lihat daripada struktur buatannya memang lamalah, ya, kubu lama.
dalam pertempuran Khaybar ini dikatakan 16 orang tentera Islam telah syahid. Namun pendapat lain menyatakan 18, ada yang mengatakan 19, bahkan ada yang mengatakan 2/3 orang. Wallahu alam. Manakala di pihak Yahudi yang terkorban adalah seramai 93 orang. Nah, inilah rombongan saya dan sahabat-sahabat yang ziarah Khaybar pada hari ini. Antara peristiwa yang berlaku dalam perang Khaybar ini adalah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiah. Di mana Sofiah ini telah dijadikan tawanan setelah suaminya Kinanah bin Abi Al-Haqiq dibunuh kerana pengkhianatannya. Sofiah telah menerima Islam dan telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perihal kedua adalah berkaitan dengan kambing beracun. Dalam keadaan Rasulullah yang sedang berehat selepas pembukaan Khaybar, seorang wanita Yahudi yang dikenali sebagai Zainab bin Al-Harith, isteri Salam bin Mishkam, telah tampil ke hadapan Rasulullah. Beliau telah menghadiahkan kepada Rasulullah seekor kambing panggang. Tapi sebelum tu beliau bertanyakan anggota bahagian yang manakah yang Rasulullah paling gemar. Bila Rasulullah menjawab bahagian paha, maka beliau pun masukkan sebanyak mungkin racun ke dalam paha kambing tersebut dan disajikan kepada Rasulullah. Baginda pun mengambil paha kambing tersebut dan menggigit, dan didapati daging tidak baik, lalu Rasulullah pun meluahkannya. Baginda bersabda, tulang kambing ini telah memberitahu daku yang ianya telah diracun. Setelah itu dipanggil perempuan Yahudi tadi dan disoal. Beliau pun membenarkan kata-kata Rasulullah, dan bila ditanya mengapa engkau berbuat demikian, maka jawabnya, kalaulah Muhammad ini raja, akan diselamatlah daku darinya, dan kalau ianya adalah seorang nabi, maka beliau akan diberitahu. Dengan itu Rasulullah pun memaafkannya. Bukti telah menunjukkan betapa banyaknya rampasan Khaybar ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar dengan katanya, kami tidak pernah kenyang kecuali setelah kami buka Khaybar. Dan riwayat Aisyah dengan katanya, selepas pembukaan Khaybar kami semua menyebut-nyebut, sekarang ini kita boleh kenyang dengan tamarnya. Setelah meneliti huraian peperangan Khaybar, jelaslah kepulangan Rasulullah SAW dari Khaybar ialah di penghujung bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijrah. Demikianlah pengkisahan berkaitan dengan Khaybar. Jazakumullahu khairan jazak, sahabat-sahabat sekalian yang setia bersama saya di Khaybar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.